Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Sabta Hijau Farm. Kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk hunting bahan bonsai. Dan di depan saya ini adalah sebuah pohon yang belum kami ketahui identitasnya. Ini daunnya mirip seperti daun jambu batu dan memiliki karakter batang yang sangat unik sekali, luar biasa. Dan kami belum tahu apakah pohon ini bisa dijadikan bonsai atau tidak. Jadi para sahabat yang mengetahui pohon ini, mohon komentarnya. Dan tidak jauh dari pohon ini saya melihat di situ ada serut. Dan di sini memang untuk mendapatkan bahan bonsai terutama dari serut itu mudah sekali untuk ditemukan. Karena di sini memang habitat dari serut. Dan oke, kali ini kita lanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat dulu bahan-bahan apa saja yang ada di sini. Namun sekilas saya melihat di sini terdapat bahan bonsai seperti serut, dan serut di sini saya lihat lumayan-lumayan ya, lumayan bagus. Dan rata-rata berukuran jumbo. Dan seperti apa yang saya katakan sebelumnya, memang di sini terdapat banyak sekali bahan bonsai yang karakternya luar biasa, terutama serut ya, banyak sekali. Dan untuk mendongkelnya di sini tidak terlalu sulit. Kebanyakan bahan bonsai di sini sudah tergerus oleh banjir pada musim hujan yang kemarin. Melihat pemandangan di tempat ini memang lumayan angker, namun melihat bahan-bahan bonsai yang ada di sini, rasa takut terhadap angkernya tempat ini hilang begitu saja. Dan oke, kita lanjutkan terus perjalanan ini untuk melihat-lihat. Mungkin ada dari pepohonan di sini yang bisa kita jadikan bonsai. Namun kita melihat yang betul-betul memiliki karakter. Dan terutama yang gampang diambil. Pemandangan di sini sangat luar biasa ya. Ini kalau
para penghobi mendongkel pasti senang sekali kalau berada di tempat ini. Dan di depan saya ini ada serut yang lumayan bagus. Ini akan jadi target kita nanti. Dan saya sudah menemukan salah satu target. Ini akan saya potong terlebih dahulu. Dan sepertinya tidak terlalu sulit untuk mengambil bahan serut ini. Semua bahan serut tadi sudah berhasil kami potong dan mungkin akan kami perlihatkan kepada sahabat semua, sahabat pencinta bonsai. Inilah bahan serut yang barusan kami potong dan ini menurut saya luar biasa dan masih banyak sekali di sini terdapat bahan dari serut yang model-modelnya seperti ini dan ukurannya juga jauh lebih besar dari ini. Mungkin suatu saat kita akan datang ke tempat ini lagi untuk mencari bahan dari serut atau iprik. Pokoknya apapun yang ada di sini, bahan-bahan yang bisa dijadikan bonsai akan kita ambil. Dan kita lanjutkan perjalanan. Di depan saya ini adalah bahan dari serut juga. Ini sudah hampir terbawa oleh banjir. Ini karakternya lumayan bagus. Mungkin ini kita akan ambil kalau kita datang lagi suatu saat nanti. Mengingat hari ini kita memang sudah berencana untuk tidak mengambil bahan terlalu banyak. Oke, sahabatku semua, simak terus keseruan kami di kesempatan kali ini untuk melihat-lihat terus bahan-bahan bonsai yang ada di sini. Jangan lupa yang baru menemukan channel kami ini untuk men-subscribe, like, dan komentar. Ini juga serut ini. Ini keren ini, sahabat. Dan suatu saat nanti, insya Allah, kita pasti akan datang ke sini lagi. Sekarang mungkin kita akan siap-siap untuk pulang dulu. Dan pada saat perjalanan pulang, ternyata di pinggir jalan ini Mas Ded melihat bahan bonsai juga. Ini dari delima batu. Dengan karakter batang yang sangat luar biasa. Ini delima batu. Termasuk dengan ukuran yang sangat jumbo. Namun bahan dari delima batu ini mungkin kita tidak akan dongkel untuk kali ini. Dan ini delima batu sedang berbuah juga ya.
Ini lumayan buahnya besar-besar ini. Dan mungkin ada dari para sahabat yang tahu tentang nah, buah delima batu ini nih, apakah saya enak dimakan atau tidak. Tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Ini saja dari kami untuk di kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Sukses selalu sahabatku semua.